Setelah melalui perjuangan yang mereka keluarkan di rintangan sliding race, kali ini para pemberani yang masih tersisa akan kembali menghadapi tiga rintangan sekaligus. Flying Trap, Go-Go Bure, dan Spacewalk. Namun dari semua rintangan, Go-Go Bure merupakan rintangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain keseimbangan, para peserta juga harus menjaga konsentrasi ketika Algojo mulai menyerang. Siapakah yang akan berhasil? Yeay! Hey! Kita sudah nyampe di babak kedua! Betul sekali, siapakah yang bisa melewati permainan ini? Kita lihat saja nanti, tapi buat punya siapa yang ingin kita jelas dengan cara jika apa? Gimana caranya? Silakan Bianca. Ini, yang dibawa sini saja nih. Kenapa ada caranya gitu? Nih, set. Apa itu? Ada cara pendaftaran dong. Untuk main lagi itu tetap 5 juta rupiah. Kita langsung aja panggil babak pertama kita. Nomor 21. Nomor 21, silahkan maju ke depan. Sini pak. Gede banget badannya. Oh, gede berani banget. Gede banget kepalanya. Kepalanya ya. Halo mas, namanya siapa? Daud. Daud. Mas Daud, sehat mas Daud? Sehat kan. Oke. Tanya Bianca, kok lihat ke saya mas? Iya, hai mas Daud. Apa kabar kamu? Baik. Sehat ya? Keluarga gimana? Bahagia? Bahagia. Ini ikut ini ingin apa sebenarnya? Untuk dapat hadiahnya sebenarnya tadi. Buat apa hadiahnya? Untuk dikasih ke mama. Oh kenapa? Kenapa kasihnya ke mama gitu? Biar itu keuangannya gak susah. Oh buat membantu keuangan mama ya. Oke. Semoga berhasil ya Daud ya. Oke, senyum dong. Coba lihat ke kamera, senyum yang paling manis. Mama, doain ya. Mama senyum ya. Mama senyum ya. Kok senyum ya sih? Mama. Itu maksudnya, oke? Let's get it. Go. Peserta nomor 21, Daud. Ayo mas, langsung saja dorong dan berhasil di flying track. Selanjutnya, Go-Go Bure. Berat badan yang dia miliki adalah 82 kg. Ekspresinya sangat yakin saat menggoes. Ayo mas, sedikit lagi. Dia berhasil di Go-Go Bure. Tidak sia-sia. Doa ibunya pasti menaunginya untuk melewati rintangan yang ditakuti oleh para peserta ini. Terakhir, dia harus mendaki di spacewalk. Apakah badannya akan mampu dia angkat sampai ke atas? Dan berhasil lagi. Akhirnya, dia maju ke tantangan final. Peserta nomor 7, Galang. Dia langsung mendorong tubuhnya untuk meluncur di tantangan flying track. Berhasil. Selanjutnya tantangan Go-Go Bure. Hati-hati, Galang. Kamu sungguh-sungguh harus hati-hati. Dia sudah menggoes sepedanya. Yes! Berhasil. Selanjutnya spacewalk. Langsung mendaki tanpa ragu. Ayo mas, kamu pasti bisa. Ya, berhasil. Peserta ini terlihat benar-benar berjuang. Karena jika menang, ia ingin sekali dapat uang untuk memperbaiki motor yang ia miliki. Oke. Sekarang baru Rafael. Baru sekarang lo. Gimana dari tadi? Gimana? Halo, belum nanya-nanya dulu. Gimana rasanya udah siap? Siap. Oke, siap. Karena kamu udah siap, aku tolong panggil nomor 29. Nomor 29. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau cewek perhatian PHP itu gara-gara apa kira-kira cewek itu? Mungkin kayak saya gendut. Salah. Kalau cewek PHP-in kamu itu karena kamu aja terlalu baper.
sama kayak pasangan ibu yang dulu ya. Udah ya bro, kamu tunjukkan kepada cewek-cewek kalau kamu itu bisa berhasil, kamu seorang laki-laki yang sesungguhnya. Oke, semoga berhasil. Let's get it. Go, go, go. Peserta nomor 29, Sandi. Tanpa ragu, dia langsung meluncur di flying trap. Semangat, Mas. Gagal. Pemuda yang memiliki kenangan unik karena pernah di PHP oleh seorang wanita. Di Let's Get Wet, dia tidaklah juga beruntung. Dia gagal di tantangan flying trap. Peserta nomor 34, Tina. Dia sudah siap menjajal tantangan pertama. Flying trap berhasil. Selanjutnya tantangan Gogo Bill. Dia memiliki tinggi badan 154 cm dan berat badan 57 kg. Strategi yang harus dia lakukan adalah menjaga keseimbangan saat menggoyor sepeda. Ayo Mbak, semangatnya tingkatkan lagi. Berhasil lagi. Menuju spacewalk. Di sini dia harus mendaki. Lompat Mbak. Ya, yeah. Sedikit lagi berhasil, malah gagal. Peserta nomor 9, John Rick, berhasil. Lanjut di tantangan kedua, Gogo Bill. Meski badannya besar, tapi tanpa ragu-ragu dia terus menggoes sepedanya. Badannya yang besar dan sangat suka dengan makanan pedas. Lihat, dia berhasil lagi. Ku balap dia. Mulai di spacewalk. Banting kanan. Tak ku melihat. Ku terobos. Dia mulai mendaki dan masih semangat. Tiba-tiba. Ayo Mas, sedikit lagi. Iya, malah jatuh. Gagal. Peserta nomor 42, Agi. Dia langsung meluncur di flying trap dan berhasil. Pergerakannya di flying trap sangat indah. Langsung lanjut di Gogo Bill. Ayo Mas, goes dan konsentrasi. Sayang banget dia harus nyebur. Agi gagal. Udah mau nggak mau ya udah Rafael ya. So, halo mau oh, udah siap udah siap sekarang ya tapi kita semangatnya dulu let's get wet go 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 tapi nanti jangan kemana-mana tetap di let's get wet go go go.